Assalamualaikum. Hai sobat Queen, bertemu lagi dengan Queen di sini di channel YouTube Queen Sil. Kali ini Queen berada di Museum Angkut Kota Batu. Kita lihat reviewnya ya, sobat Queen. Yuk ikuti Queen, check it out. Sahabat, kali ini Queen berada di Museum Angkut dan sekarang menuju ke tempat parkir. Yuk sahabat, kita ikuti perjalanan Queen. Karena weekend banyak sekali pengunjung sahabat. Nah ini dia protokol kesehatan di Museum Angkut. Kalian harus dan wajib scan barcode ya sahabat Queen. Kalian harus menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi. Setelah kalian barcode, kalian wajib cuci tangan. Tahap selanjutnya yaitu cek suhu ya sahabat. Wah, sangat mematuhi protokol kesehatan sekali ya sahabat Queen. Nah ini dia, jika anak berumur 85 cm wajib beli tiket. Yuk kita beli tiket dulu. Harga tiketnya Rp80.000 per orang ya sahabat Queen. Nah ini dia, kita sudah memasuki kawasan Museum Angkut. Yuk sahabat Queen, tetap setia ya mengikuti Queen di video kali ini. Mungkin dari para sahabat sudah pada tahu ya Museum Angkut ini, karena Museum Angkut ini merupakan tempat wisata yang beken sekali di Kota Batu, Malang. Museum Angkut ini merupakan museum transportasi modern pertama yang ada di Indonesia loh sahabat Queen. Berbagai koleksi alat transportasi kalian bisa lihat di Museum Angkut ini. Kurang lebih sekitar 300 koleksi ya sahabat. Dan itu merupakan tipe-tipe mobil klasik. Jadi para sahabat yang menggemari mobil-mobil klasik wajib loh mampir di sini. Mulai dari alat transportasi tradisional hingga modern loh sahabat. Dan di sini adalah zona ruang utama.
Yuk sahabat Queen, kita menuju zona flight training simulator. Bagi kalian yang penasaran cara menerbangkan pesawat, kalian bisa kunjungi di sini sahabat. Nah, ini dia sahabat Queen, kita serasa berada di dalam pesawat sungguhan loh. Tempat parkir di Museum Angkut ini sangat luas ya sahabat Queen, seperti yang kalian lihat. Kita memasuki zona Batavia. Jadi ini dibuat semirip mungkin sehingga kita serasa berada di zaman Batavia sahabat.
Nah, ini dia, kita sudah masuk ke zona gangster and Broadway. Jadi ini menampilkan suasana kota Chicago tahun 1920. Nah, di museum angkut ini juga tersedia toko oleh-oleh, sahabat. Jadi kalian bisa membawa oleh-oleh buat saudara-saudara kalian, yaitu berupa baju dan berbagai macam aksesoris-aksesoris yang bisa kalian bawa pulang, sahabat Queen. Karena Queen berkunjung pada bulan-bulan musim hujan di Malang, jadi saat kesini terkendala hujan, sahabat Queen. Yuk kita ke rute selanjutnya, ini zona Itali. Jadi berbagai macam kendaraan, alat transportasi yang diproduksi di Itali. Benar-benar serasa berada di luar negeri loh, sahabat Queen. Kalian bebas berfoto-foto ria. Namun jika kalian membawa kamera, harus membayar juga, sahabat Queen. Kita berada di Jerman. Jangan di skip ya, sahabat Queen, biar kalian tidak ketinggalan zona-zona yang Queen kunjungi ini. Dan kita memasuki replika Istana Buckingham. Bagus sekali kan, sahabat? Yuk kita memasuki Istana Buckingham. Dan ini zona terakhir, yaitu zona Las Vegas, Nevada. Masih setia kan, sahabat Queen?
benar-benar lengkap loh sahabat Queen koleksinya. Jadi sahabat Queen jika ingin berkunjung ke Batu, ini menjadi destinasi wisata kalian bersama keluarga. Bagi para sahabat yang ingin foto-foto, sangat cocok sekali loh di sini. Kalian juga bisa foto ala-ala di luar negeri loh sahabat Queen. Ada CFC juga, jadi kalian bisa makan di sini habis berkeliling. Dan jalan keluarnya juga disetting seperti berada di kereta. Jadi ini alat transportasi kereta zaman dahulu sahabat. Wah, serasa naik kereta beneran loh. Nah, setelah kalian memasuki zona-zona itu, kita akan menuju zona Pasar Apung. Nah, di sini ada berbagai makanan di Pasar Apung. Menjual makanan, menjual oleh-oleh. Para sahabat bisa berkunjung ke sini. Banyak tempat makan yang kosong sahabat Queen, yaitu masih belum buka dikarenakan pandemi. Nah, itu dia sahabat Queen perjalanan ke Museum Angkut. Bagaimana? Tertarik bukan untuk berkunjung ke sini? Terima kasih sahabat Queen sudah setia di channel YouTube Queen Seal. Tetap setia dan tetap ikuti video selanjutnya ya sahabat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.